Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, sekarang aku udah di sini, tepat berada di samping dari kampus yang amat terkenal yang ada di Surabaya. Nih, bisa kalian lihat? Wow, seperti itu loh. Tahu nggak? Ya udah pasti tahu ya. Oke, sekarang aku udah di samping bundaran ITS. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk ke sana dan aku akan mengeksplor buat kalian. Oke, langsung aja ya kita cus. Wow, orang-orang pada ngebut nih. Waduh. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung lanjutkan perjalanan. Oh ya, sekarang adalah masa karantina, dalam artian 2 minggu ke depan Surabaya lagi ada wabah virus corona seperti itu. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. So, aku akan menunjukkan pada kalian suasana seperti apa. Apakah kampusnya libur atau gimana, atau banyak mahasiswa atau enggak. Ya udah, kita langsung saksikan bersama ya. Ya udah, seperti ini perjalanan. Ini akan menuju bundaran. Tuh, bisa kalian lihat, aku udah nyampe. Asik ya. Tepat di depanku situ adalah bundarannya ITS. Nih, bisa kalian lihat, tepat di bundarannya ada taman dan di situ ada air mancur. Wow, keren. Sip. Ini dia ITS, Institut Teknologi 10 November. Keren ya. Ini kalau malam banyak lampu, udah gitu warna-warni. Ini loh, tak kasih lihat air mancurnya. Asik ya. Sip. Seperti itu guys, tamannya bagus. Cukup terawat. Dan ini dia gerbangnya. Itu adalah gerbang utama masuk ke kampus. Ntar kita lewat situ ya. Tapi aku akan muter balik dulu. Enaknya muter di mana ini? Aduh, kok seperti ini? Ini orang-orang lagi pada ngebut jadi macet. Waduh, putar di mana ya? Sebelah sana aja ya. Di sini ada Surabaya Bus seperti kalian lihat. Wow, amazing. Keren loh. Itu adalah rute baru dan menuju ke pusat seperti itu. Lalu di sini ada apa ini? Kuning-kuning. Oh my god, ini adalah pom bensin luar negeri, Shell Advance ada di sini. Wow, amazing. Ini bisa buat motor matic enggak ya? Coba bagi kalian yang tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Ya udah, aku berhenti di sini aja. Ya, habis ini aku putar balik dan akan masuk ke gerbang ITS, lalu akan mengeksplor buat kalian. Oke? Ya udah, stay tune for me guys. Thanks for watching. See you. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Sekarang aku udah ada di dalam seperti ini. Tepat berada di gerbang masuk. Ya, bisa kalian lihat. Yaudah, langsung aja kita lanjutkan perjalanan mengeksplor kampus ITS yang ada di Surabaya. Oke, let's go. Di sini juga banyak mobil yang lewat. By the way, di sini adalah jalan tembusan seperti itu. Jadi banyak warga ataupun orang di sekitar boleh lewat. Jadi gak ada masalah. Jadi bukan cuma warga kampus ya, seperti itu. Nampak di sini kampusnya lumayan sepi. Oke. Berarti mereka diliburkan seperti itu ya. Wow, keren nih. Seperti ini ya. Mungkin kalau nggak lagi libur, ini rame banget. Tapi perjalanan seperti ini. Ini aku sendirian nyetir sambil megang HP. Jadi maklumin ya kalau ada goyang-goyang sedikit. Oke, lanjut aja. Seperti inilah kondisi di kampus ITS di saat siang hari menjelang sore, yaitu sekitar jam 3. Wow. Jadi ya mataharinya seperti ini, gak terlalu condong dari atas. Tampak di depan sini ada gerbang untuk masuk ke kampus. Ini fakultas apa ini? Waduh, gak kelihatan. Coba deh bagi kalian yang tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Lalu di sana ada juga, sepertinya ada taman. Wah, bagus juga ya. Ini TS luas banget loh. Luasnya bisa dibilang 14 hektar seperti itu. Itu kantor rektoratnya. Oke, kita lanjut ke depan. Di sini nggak boleh belok kiri ya. Kita harus belok kanan. Wow, kemana ini? Nggak tahu deh. Pokoknya nyasar deh. Yang jelas di sini nggak ada orang, sepi banget. Cuman ada beberapa mobil. Nggak tahu itu mungkin mobil dosennya ya. Oke. Ini ada putar balik, tapi kita lurus aja.
Nah ini nih, ada belokan kiri, ayo kita belok. Wah, aduh, hampir aja. Ini mobil gak mau ngalah ya. Gila. Udah aku nyetir tangan satu, ngerem tangan depan. Aduh. Ya udah deh, asikin aja, oke? Yang penting kita harus berdoa sebelum kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan kita lanjutkan. Oh, tampak di sebelah kanan ini ada ATM. Seperti bank kayak gitu. Tuh kalian lihat, kayak supermarket ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, ini kecepatannya tidak boleh melebihi dari 30 km per jam. Jadi ya seperti aku ini, gak boleh terlalu kenceng. Di situ ada taman. Apa lapangan sepak bola tuh? Waduh, keren juga ya. Terus di sini ada parkiran nih sebelah kiri. Sepi kan? Berarti mahasiswanya diliburin ya? Oke. Kira-kira mereka diliburkan berapa hari coba? Bagi kalian mahasiswa ITS, tolong tulis di kolom komentar, oke? Terus di sini ada bundaran lagi. Kita kemana nih? Lurus atau belok kiri? Oke, belok kiri aja ya. Kita ikuti motor itu kemana coba? Ini banyak polisi tidurnya juga, jadi harus enjoy. Tapi bagus ya, so far so good. Jadi kampusnya itu tertata dengan rapi, hijau banget, tanamannya banyak, udah gitu asri. Nih seperti kalian lihat, jadi nyaman. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Ini mungkin di area belakang ya. Soalnya aku juga nggak paham sih. Oh, di sini ada taman dan di situ ada danau, ya kan? Wow, keren. Ada jembatannya juga. Amazing nih guys. Oke, sekarang panas banget karena matahari condong dari kanan. Oh ya, kalau kalian kesini tolong jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan tempat umum, oke? Kita kemana? Lurus aja ya. Yap, kita akan mengikuti mobil itu. Kira-kira keluar kemana? Di sini ada pertigaan. Coba kalian perhatiin. Wow. Apa kita harus belok kiri? Fakultas Teknologi Industri. Oh iya ya, oke. Kita lurus aja. Aku masih penasaran kira-kira kemana ini jalan keluarnya. Karena luas. Tuh, bisa kalian lihat. Sebelah kanan ada komplek. Sepertinya tempat pemukiman. Atau asrama ya? Kayaknya itu sih. Coba di sebelah kiri ada apa ini? Kok ditutup? Waduh. Apa ya itu tadi? Wah, masih penasaran aku. By the way, kalau kalian kesini jalan kaki lumayan ya. Karena luas, udah gitu rasanya itu kayak jogging. Jadi tempat ini cocok banget buat kalian yang olahraga, lari-lari, jogging seperti itu. Nah, kita belok kiri ya, karena gak ada jalan lain. Ada sepeda nih. Wow, gak ada orangnya. Oh my god. Itu jangan-jangan sepeda hantu tuh. Ada sepeda gak ada orangnya. Atau orang jangan-jangan di bawah jembatan lagi beol. Bisa ya. Konyol. Oh ya, di sebelah kiri ada gedung. Gak tahu gedung apa itu ya. Coba deh kalian perhatiin sebelah kiri. Ada gedung besar. Ini bagi kalian yang tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Duh, di sini ada sepeda motor tapi gak ada orangnya. Waduh. Kok banyak banget gak ada orangnya? Masa mereka jalan-jalan beol bareng di bawah jembatan tadi? Konyol. Aduh, bisa aja nih. Itu loh gedungnya. Kira-kira gedung apa itu guys? Coba bagi kalian tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Ini jalannya lumayan bergeronjol ya, karena mungkin masih dalam perbaikan seperti itu. Tapi kita asikin aja. Yang penting enjoy in everywhere. Enjoy di segala situasi, oke? Kita belok kiri, karena nggak ada belokan kanan, seperti itu. Oke, panas banget nih. Ini loh gedung yang tak maksud tadi. Wow, sepertinya belum digunain ya. Atau masih baru nih. Teknik transportasi laut. Perkapalan ya. Nah itu loh gedungnya unik. Kira-kira itu apartemen atau gedung bagian dari ITS. Di depan ada boy band. Banyak banget nih. Astaga, ini boy band Korea. Tuh, kalian lihat. Super Junior, Super Junior. Konyol. Ada banyak loh itu. Itu mungkin lagi konser di sini, di Surabaya. Makanya mereka main-main ke ITS.
di sini ada bapak-bapak. Ini sol sepatu. Oke, sangat bermanfaat. Jadi bagi kalian yang sepatunya rusak, disolin dulu aja. Ini kantor apa ya? Oh, berarti di sini kantornya. Ini adalah gedung yang tadi aku maksud. Bagi kalian yang tahu itu tadi kantor apa, tolong tulis di komentar, oke? Kita sama-sama berbagi info. Di sini ada pertigaan. Oke, kita coba belok kiri aja ya. Aku masih penasaran, kira-kira tembus kemana nih? Wow, nggak bisa. Ditutup. Waduh. Oke, kita lanjutkan sampai ujung aja. Di sini kantinnya juga tutup ya. Wow. Padahal aku pengen tahu loh seperti apa kantinnya dan lokasinya di sebelah mana. Di sini ada mobil terbengkalai. Tuh kalian lihat, gak ada orangnya juga. Lagi-lagi gak ada orangnya. Tadi sepeda, lalu motor, lalu mobil. Lama-lama rumah yang terbengkalai ya. Oke, ini sepi banget guys, gak ada orang. Cuman ada aku di sini. Ini kira-kira tembus kemana coba? Aku cuman ngikuti alur ya. Kemana jalan ini melaju, aku akan ada di situ. Di sini enak, suasananya rindang, nggak terlalu panas seperti tadi. Tapi ya gitu, polisi tidurnya banyak nih. Aduh, apakah banyak yang ngebut kalau di sini? Oke, ini dia fakultas dari desain ITS. Oh iya ya, ini Despro ya, desain produk seperti itu. Kita masuk ya. Aku penasaran kampusnya ini desain seperti apa. Keren nih. Karena aku juga anak desain, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke dalam. Wow, sepi banget loh. Mirip di Resident Evil ya. Cocok nih buat syuting. Oke. Oh ya, di sebelah kanan gedung tinggi itu apa ya? Coba bagi kalian yang tahu, tolong tulis di kolom komentar, oke? Nih guys. Wow. Ini juga ditutup gerbangnya. Kita lurus aja. Kita nyari yang gerbang bisa dimasukin. Kok sepi-sepi aja nih. Ini ada orang, gak tahu dari mana. Oke, kita belok kiri ya. Aku penasaran. Ada bola dunia. Wow, keren. Itu ikonnya ya. Tuh, seperti ini kampusnya anak desain. Oke. Informatika. Mantap. Nah itu loh, gedung biru. Kira-kira itu gedung apa ya? Bagi kalian yang tahu, tulis di kolom komentar deh. Kita sama-sama berbagi info guys. Ya udah, segini dulu ya. Mungkin kalian udah sering lewat sini, tapi aku belum. Jadi aku akan menunjukkan pada orang yang belum pernah lewat ke sini, seperti ini kondisi di kampus ITS Surabaya. So, asikin aja. Thanks for watching guys. Please enjoy. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuh, seperti ini kondisinya. Sepi banget. Karena mereka pada libur. Oke. Semoga virus corona cepat selesai ya. Yaudah, segini dulu. Semoga bermanfaat. See you.